Aku bukanlah roh atau benar. Aku bernama Sang Garuda. Tujuanku kemarin ingin mencari Tirta Amerta. Orang beritahu aku di mana keberadaan Tirta Amerta itu. Kita siang surat sama kadang-kadang lagi pandang dosan tetandang larang akibat tidak diberitahu keberadaan cinta amatau oleh sang surat sang Garuda pun sang surat membuat sang surat berlari bertunggang meninggalkan rumah. Tuan Garuda, mari kita kongko-kongko. Sopo ninggal sang suraku dan para cikrobat. Dewa yang mau mendengar kegaduhan yang terjadi di Yamandilo, selaku penguasa di Yamandilo, maka datanglah pakarnya. Yang rat lebar dening pengastuti. Kuruluk kore siru tewiam. Maka Dewa Yama segera menghampiri Sang Garuda yang berani masuk suara.